Assalamualaikum guys. Jadi hari ini kita akan unboxing. Ini adalah pemanggang, bisa bakso, bisa sosis, bisa ikan, bisa ayam dan lain-lain, yang dibeli ibu aku beberapa hari lalu ya. Oke, kita mulai unboxingnya ya guys. Jadi ini ibu aku belinya di Shopee secara COD. Nanti kalau misalnya kalian mau linknya atau nama Shopee-nya, kalian komen dulu ya di kolom komentar di bawah kalau misalnya emang mau nama Shopee-nya apa. Nah, beli COD ini karena ini kan harganya lumayan mahal ya guys, di atas 500.000, ini sekitar 700.000-an. Jadi lebih aman guys kalau misalkan kita takut tertipu oleh sellernya, kalau misalnya barangnya benar-benar udah datang nyata gitu kan, jadi lebih aman. Terus jangan lupa pilih packing aman, table fragile ya, karena barang di dalamnya itu adalah barang yang bisa pecah dan hancur guys. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai label fragile, itu nanti bisa bahaya banget buat barang yang kalian beli. Oke, so kita langsung lihat ya. Ini lagi di unboxing oleh ibu aku. Ada banyak kaki di sana guys. Ada kaki ponakan-ponakan aku yang nonton juga untuk unboxingnya. Ini dilakukan di halaman rumah karena lumayan gede guys. Nah, di situ ada bacaan ya, fragile handled with care, jadi aman banget untuk packingnya. Oke, kita mulai udah buka nih. Aduh, ternyata agak susah guys membukanya, tidak semudah itu ya. Kita buka bagian ini. Oh iya, tadi juga kalian lihat ya, di dalam packingnya itu yang lagi digunting ini adalah bubble wrap, jadi ini juga yang bikin packing makin aman ya. Jadi ada bubble wrap, terus ada juga ikatannya, terus juga di labelin fragile. Penasaran nggak gimana dalamnya? Ya udah, kalian harus nonton sampai selesai ya. Nah, ini dia ya tampilannya kayak gini. Nah, tuh op, aduh, ternyata itu agak dibalik sedikit dulu sama ibu aku. Dia kayaknya mau lihat di bagian bawahnya deh. Mau dicoba dibuka dulu. Kaca di dalamnya itu walaupun udah didoublein kayak gitu, apakah ada yang pecah atau tidak. Jadi kalau ada yang pecah, retak atau apa,
Lebih baik kita tahu lebih awal agar kita bisa mengantisipasinya dan kita bisa minta return kalau emang itu pecah, guys. Jadi gitu ya. Nah, ini ternyata semuanya barangnya aman, guys. So, itu ya. Selamat